Kalau tak sama, mana mungkin kita selalu berkata wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahawa Muhammad itu pesuruh Allah. Adakah perkataan yang kita kata itu kita memahami atau sekadar mengikut-ikut apa yang dikata oleh orang lain? Sebab kita punya panca indera yang sama. Kalau lembu tak kenai, fair enough. Sebab dia lembu. Kalau kucing tengok, kucing tak kenai, fair. Patutlah. Tetapi kita boleh kenai. Sebab Tuhan bagi dekat kita kemampuan untuk mengenal. Kita ada apa? Kita ada akal. Inna hadaina, telah kami beri mereka petunjuk. Inna hadaina, iaitu akal fikiran. Dan kami beri mereka dengan Rasul untuk memperingatkan kepada akal yang boleh menerima ini. Dan kami tambah dengan kitab untuk menambahkan kefahaman. Dan sekiranya itu pun tidak boleh mendatangkan kesan kepada manusia atas apa yang diberi Allah, Tuhan kata imma syakiran wa imma kafura. Terpulanglah kepada kamu, sama ada kamu tahu bersyukur atau kamu ingin jadi manusia kufur. Sebab tidak ada kesalahan yang lebih besar pada manusia, tidak ada yang bernama salah. Dalam semua perkara salah pada manusia melebihi manusia yang suka lupa pada Allah bila dia melihat benda, lupa pada Tuhan bila melihat, bila mendengar bunyi, lupa pada Tuhan bila kita apa tu merasai sesuatu, lupa pada Allah bila kita boleh bau sesuatu. No. Jadi kita manusia yang khasirin, rugi. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa manusia dalam rugi. Baik kan kami tak mati awal. Sebelum tarikh mati dia panggil dengan masa yang panjang, kita tak kenal Tuhan. Tentulah agak saya akan main mengajar ni. Tentu faham ni. Tentulah agak saya akan langkah nak main mengajar ni. Kalau tuan-tuan nampak itu tetap kufur. No. Islam kan duduk di tudung. Islam kan duduk di kepia. Islam duduk di paham. Faham ke tak faham ni? Ha, kalau faham, pegang. Jangan mengaji-mengaji, tengok tak faham. Buang masa mengaji. Kena pegang, kena faham sungguh. Bab ni bukan bab benda biasa, bukan bab dunia ni. Ni bab nak selamat di akhirat esok. Kita cerita-cerita dunia semua, bukan cerita lain. Kalau bercakap tu hal dunia. Yang tak bawa pergi kita ke mana-mana pun. Pusing-pusing-pusing, Tuhan kata, wa inna ilaihi raji'un. Kamu balik atau jumpa aku? Tuan-tuan, stand by lah nak balik jumpa Tuhan. Nak bawa apa ni balik? Agak-agak mati lagi nak buat apa balik? Haa, beritahu, beritahu ni. Kalau tak tahu, hari ni stand by untuk mati. Dan stand by untuk kena tapuh dalam kubur ni. Nak buat balik apa ni tu? Mati lagi. Amalan. Lagi-lagi ikut ada benda lain nak balik. Saya nak tanya. Mai dulu ke alam ni bawa apa? Tuan-tuan, mai di alam roh, mai alam syahadah ni, bawa benda apa? Apa pun tak bawa. Nak balik sekali nak bawa apa? Ingat ada apa ni? Tubuh dan roh dia punya dua-dua. Tubuh dan roh kita milik Tuhan mutlak. Semua yang kita kerjakan hak mutlaknya. Tuan-tuan nak balik apa? Dan dia tanya satu je lah. Siapa Tuhan kamu? Tuan-tuan ingat yang nak tanya amalan? Dia tanya siapa Tuhan kamu? Tuan-tuan boleh kenai telefon? Tuan-tuan kenai Tuhan? Jangan melawak. Benda ni saat lagi dia tanya saat ni tuan-tuan jumpa. Dia dapati susah sungguh hidupnya berapa banyak.
Tuan-tuan yang tak ada apa akal atau apa jenuh ni tak heran. No, orang yang akal jenuh dia takut lah. Ni akal tak apa jenuh ni nampak macam pandai, dia bukan heran, dia tak peduli, dia buat tak tahu. Ha, tunggu saya. Tunggu Ustaz dan Iman. Ustaz Murtaza 30 tahun dia panggil balik lah. Tuan-tuan jangan duk berangan nak sampai umur 60. Standby untuk nak mati esok. Nak balik jumpa Tuhan satu benda je. Tak balik lain lah. Buat balik pengenalan. Bagaimana kita kenal dia dulu, kita mesti kenal dia sekarang, dan kita mesti kenal dia nanti nak main. Kalau kenal ni tak ada, tujuh duduk tunggu kita. Pertama, sa'ir. Neraka, sa'ir. Kedua, saqar. Ketiga, lagha. Keempat, wail. Kelima, utama. Keenam, jahil. Ketujuh, jahannam. Ni, duduk tunggu muka kita semua. Tujuh ni lah duduk tunggu kita. Tak ada satu benda atas dunia ni boleh bagi selamat kita, melainkan orang tu hati dia cukup kenal Tuhan siapa. Jadi kalau kita kenal, kita beramal atas kenal, baru amalan tu sempurna. Kalau tidak, dia panggil taklid. Amalan orang yang suka tiru-tiru. Dalam Islam tak ada taklid tau, tak ada tiru. Dalam Islam mesti kena faham. Jangan buat kerja dalam Islam tiru-tiru. Sebab sembahyang bang bukan benda tiru. Nak tanya, pasal apa Tuhan suruh sembahyang? Dah, lagi-lagi. Ingat kat dia tu bawah dah. Atas lagi. Nak apa kat kita, aku ingat kat hang. Hang jangan lupa kata aku ingat kat hang ni. Sembahyang hang tu tanda aku ingat dan cukup kasih dekat hang. Jangan lupa yang tu. Bila tak lupa yang tu, baru kita tak megah dengan sembahyang kita. Tidak, nanti kita tak pegah dengan semayang kita. Semayang terawih 8 rekaat tu pegah sangat dah. Kira cukup banyak lah tu. Kita lupa kalau Tuhan tak ingat dekat kita, wujud pun dah. Ni boleh wujud ni apa? Tanda kata Allah Ta'ala sangat ingat dekat kita. Ni lah wujud. Ni lah ingatan Tuhan. Bukan kita faham yang ini. Ni hari ni tak faham pun. Faham pun dah lain ni. Kalau aku tak ingat dekat hang, tangan hang pun tak ada. Kalau aku tak ingat dekat hang, biji mata hang pun tak ada. Kerana aku ingatlah semua tu nikmat hang dapat. Sedanglah yang ni. Kalau tak sedang ni, tanya esok, tuan-tuan layak buruk lah puan-puan. Dia bukan peduli. Hang pangkat apa dia tak peduli. Hang kenal ke tak kenal aku? Hang duk makan dengan beras yang aku dah buat dalam 10 tahun. Handuk makan ikan yang aku cinta dalam 10 tahun. Handuk makan daging binatang yang boleh makan dalam 10 tahun aku bagi kan. Masa nak makan kau kenal aku lah. Macam mana nak jawab? Kalau puak-puak PhD pun tak boleh jawab, puak-puak bawah tu nak. No, sorry lah. Tak ni, bebaik lah. Tak ni kepala angin timai.